So guys, balik lagi bareng gue dan Dr. Maulana di game Arknight ya. Di video kali ini gue akan mengasih info kepada kalian bahwa Arknight menginformasikan mereka akan berkolaborasi kembali dengan Rainbow Six Siege ya. Ini untuk server CN dulu ya. Ini mana itu ada beberapa operator tambahan, operator baru untuk dari karakter R6-nya ini. Mau tahu siapa itu? Mari kita lihat previewnya. Authenticating access. Establishing port connection. Connection established. Repeat mission details. Team Rainbow operators. Ash, Frost, T'Chanka, Blitz. Have gone missing during Magnet Hill number 2 mission. No trace left. To complete the mission, please bring your comrades back. Best of luck. Ya, pada di sini kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan kalau nggak salah ini ya, punya Yana ya. Ya kalian bisa lihat Yana di sini. Ya untuk senjata Yana sama kan assault rifle AR itu ARX 200. Ya seperti itu sama. Dan kita pastikan ini kemungkinan skillnya dari orang ini mungkin dia bisa kamuflase mungkin ya. Karena dia kan replika-replika gitu. Mungkin kemungkinan bisa kamuflase ya seperti musuh ya. Musuh di mana gitu. Gua lupa itu musuh di mana. Ini jadi malah bongkar skill. Ya kemungkinan kita nggak tahu juga. Untuk yang kedua, adalah ini senjatanya si Ella ya. Ya kalian bisa lihat di sendiri ini adalah Ella dan senjatanya itu Scorpion ya, Scorpion sama ya Scorpion, yaitu submachine gun Evo 3A1. Skillnya ini granat gitu ya, menembakkan granat ya. Kemungkinan sama mungkin ya. Kita nggak tahu juga si Arknight-nya kan dari Polandia ternyata ya. Missing during Magnet Hill number 2 mission. No trace. Lanjut lagi. Nah, ini udah ikonik nih. Siapa lagi kalau bukan Fuse sih? Fuse merupakan sebuah operator yang dimana ini dapatkan secara gratis di Arknight-nya ya dari event. Itu dia cluster charge. Kemungkinan dia pakai AK mungkin ya, atau enggak dia pakai handgun, atau mungkin dia pakai taming, kita enggak tahu juga ya, dia kan karena senjata beliau ini bisa pakai taming juga ya, kita enggak tahu, mungkin dia pakai defender, cuman dia bisa memborbardir gitu kan. Nah lanjut untuk yang terakhir. Si Doc ya, Doc kayak teman gua cuk. Untuk Doc ini merupakan sebuah medic ya di R6 dan dia menggunakan handgun mungkin atau enggak submachine gun atau mungkin P90 ya kan. Dan dia bisa ngeheal ya, ngeheal tim ya. Udah pasti ya tugasnya dia sebagai medic ya di Arknight ya. Dan dia juga bisa menembak mungkin. Kita enggak tahu juga. Ya mungkin hanya itu saja untuk bagaimana tampilan mereka, silakan kalian cari saja sendiri ya. Itu ada info mengabarkan bahwa banner-banner sebelumnya seperti S dan kawan-kawannya ya, Blitz, Frost, siapa lagi itu satunya, itu rerun katanya. Gua nggak tahu juga, tapi kalau rerun sih kata gua buat apa cuy, embel-embel limited tapi rerun cuy. Ya udah mungkin hanya itu saja. Gua Dr. Maulana undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.